السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم Ya mukallib al-kulub Thabbit kuluban ala dinik Allahumma ya musarrif al-kulub Sarif kuluban ala ta'atik Kau muslimin dan muslimat Hadirin dan juga hadirat Para ikhwan Dan juga para akhwat Kepada para suami Dan juga kepada para istri Dan juga kepada setiap para ayah Dan juga bunda rahimani rahimakumullah Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur kita selalu senantiasa kita beruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Kalaulah seandainya kita hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, Wa in ta'uddu ni'matallahi la jika kalian seandainya hendak menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya Di antara nikmat tersebut ya ikhwan dan juga para akhwat Allah telah memberikan kepada kita kesehatan subhanallah ya kesehatan nikmat yang besar Kemudian juga Allah telah memberikan kepada kita rezeki yang mungkin tadi bisa kita makan, dan juga tempat tinggal, adanya kenderaan, dan Allah memberikan kepada kita tempat yang aman sentosa. Subhanallah, ini adalah nikmat, dan ada nikmat yang paling besar daripada itu semuanya. Nikmat apa itu? Nah. iman dan Islam. Subhanallah. Kita dilahirkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bahkan ya ikhwan, tidak hanya sampai di situ. Allah memberikan kepada kita mengenal dakwah yang benar. Dakwah yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga pemahaman para salafus saleh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diwafatkan di atas tauhid dan sunnah Allahumma amin. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya dan juga kepada seluruh sahabatnya dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat subhanallah hati ini berbunga melihat jamaah yang hadir yang mana kita lihat tadi cuaca hujan subhanallah ini adalah nikmat dari Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu maka kami kabarkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Subhanallah ikhwan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menempuh satu jalan, satu jalan dari rumahnya menuju masjid ini Al-Mubarak dengan niat untuk menuntut ilmu, maka setiap jalan yang kita tempuh, setiap roda sepeda motor atau mobil yang kita gunakan, subhanallah, itu menuju kepada keridhaan Allah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Dan kita sekarang menempuh jalan tersebut. Dan subhanallah di masjid yang penuh berkah ini. Begitu banyak kajian. Ini nikmat ya ikhwan. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hampir setiap pekan ada kajian. Malam kemarin Alustaduna Serhedi, Ustaz Duna, Hedi. Ya kan? Sebelumnya Ustaz siapa? Ustaz Adni. Sebelumnya siapa lagi? Ustaz Arwi. Subhanallah. Mereka adalah asatizah kita. Subhanallah. Dulu kami pernah ke sini. kurang lebih 10 tahun yang lalu ya tahun 2010 dulu masih belum ada masjid ya dan subhanallah ada di antara ikhwan kita yang mungkin dulunya mereka Allah berikan hidayah Allah kenalkan dia dakwah dengan sunnah akhirnya semakin hari tahun demi tahun kini hilang sudah mereka di majelis ilmu tidak pernah tampak kelihatan di majelis ilmu maka subhanallah Allah Jalla wa Ta'ala Allah Jalla wa Ta'ala telah memberikan hidayah malah mereka tidak mengenggam hidayah tersebut dengan sebaiknya. Maka kaum muslimin muslimat hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sejenak kita akan duduk sambil menunggu solat isya. Sampai jam berapa kajiannya? Jam sembilan. Oh, eh. Panitia tadi bilang sampai jam setengah sembilan. Masya Allah. Mana sampai jam sembilan? Hah? <San <-sangat> jam 8 ya. Sampai jam 8 ya. Tiada sisi sesi jawab, ya. 6. Jam 9 Masya Allah Semangat ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam <-sangat> ihris yanfa'uk ta'jas wasta'in billah. Bersemangatlah kalian dalam hal kebaikan, bersemangatlah dan mintalah tolong kepada Allah. Ya, subhanallah ikhwan. Maka seolah kita sepakat jam sampai jam berapa? 8. Oh, khilaf ini. Ada yang jam 8 jam 9. Nah. ini ya, jam 8. Baik. Anak kalau sudah ngobrol ini asik. Ya, kadang enggak lupa waktu. Ya. Sampai jam 8. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Baik. Baik, ikhwan, rahiman rahimakumullah dan juga para ayah dan bunda. Apa tema kita kajian malam hari ini? Ah. Hah? Lupa. Allah musta'an. Belum nggak selesai kajian udah lupa temanya. Biasa, biasa. Apa temanya? Naam, seputar adab dan parenting pendidikan anak. Kita ambil daripada buku sangat bagus sekali subhanallah. Apalagi Anda seorang guru. Apalagi Anda seorang ayah. Sini banyak ayah atau masih bujang? Bujang. Masya Allah, bujang. Insyaallah kita ada biro jodoh ya, insyaallah. Ada banyak biodata para akhwat yang minta tolong kepada kita minta carikan imam. Dan Allah mudahkan. Ya. Kalau banyak bujang kita rubah nih tema tentang kota mau menikah nih. Mana nih? Ah, kalau banyak para ayah, kita lanjutkan. Nah, insyaallah. Baik. Kita membahas sebuah kitab ya Ikhwan, sangat bagus sekali, Subhanallah. Kitab ini disebut dengan ayuhal walad. Apa artinya? Wahai ananda. Subhanallah. Dan kitab ini pernah kami kaji bersama santri kami. Mahadidatul muslimin satu. Alhamdulillah selesai. Kurang lebih satu tahun kami mengkaji kitab ini. Kitab yang sangat bagus. Subhanallah. Kitab dari seorang guru memberikan nasihatnya kepada muridnya. Yang mana sang murid meminta nasihat kepada gurunya untuk hal-hal nasihat yang sangat penting, sehingga dengan nasihat tersebut dia mencukupkan dan diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Siapa penulisnya? Nah, kita berkenalan dulu dengan penulisnya. Maka kebiasaan kami, kalau kita mengkaji kitab, maka ada pepatah mengatakan tak kenal, maka Hah? tak sayang, atau tak rovan. Tak kenal maka tak arufan ya, Tak kenal maka kenalan Buku ini ditulis oleh Salah seorang al-imam Al-Mujaddid Hujjatil Islam wal Muslimin Zainuddin Abu, ah, Abu Hamid ya, Nama kunyanya adalah Abu Hamid Nama aslinya Muhammad bin Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Atusi Haa itu nama nama aslinya. Saya ulangi. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Lebih dikenal dengan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Tahu ya mungkin disebut dengan Imam Ghazali ya. Siapa dia ikhwan? Dia adalah ulama ahli sunnah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kuburannya. Yang awalnya beliau berpemahaman filsafah sufiah dan akhirnya di akhir hayatnya beliau sebagaimana dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau di akhir hayatnya mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi kok tidak salah menyebutkan kalaulah seandainya Allah memberikan usia yang panjang kepada Al Imam Ghazali rahimahullah niscaya dia banyak hafal hadis ketika itu. Nah, kita kenalan secara umum kepada beliau. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah. Beliau lahir pada tahun berapa, ya Ikhwan? 450 Hijriah. Sekarang tahun berapa ini? Seribu? 443 subhanallah sudah berapa abad berapa abad hitung hitung sendiri ya. subhanallah beliau dilahirkan dari ayah dan ibu yang soleh bahkan disebutkan dalam riwayat biografi beliau bahwasanya ayah beliau itu adalah orang soleh maka ini wahai para ayah Ketika kita hendak menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, pertama kali kita berusaha memperbaiki diri kita menjadi orang yang soleh. Kalau kita soleh, biiznillah anak kita, anak keturunan kita akan menjadi soleh. Demikian juga anda wahai para bunda, anda wahai para ibu, para umi, kalau anda ingin anak-anak anda menjadi anak yang soleh dan soleha, berusaha anda memperbaiki diri untuk menjadi istri yang soleha dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Maka ayah daripada Imam siapa tadi namanya? Siapa? Ghazali. Nah. Imam Ghazali rahimahullah. Pekerjaan ayahnya apa, ikhwan? Biasa-biasa saja, ikhwan. Apa? Membuat kain wol, suf, kain suf. Itu pekerjaan ayahnya. Dan setiap kali ada kajian, subhanallah, ayahnya datang ke pengajian tersebut dan mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh para ulama pada zamannya dan setiap kali dia mendengarkan ceramah dia menangis terisak-isak dia berdoa kepada Allah ya Allah mudah-mudahan ya Allah anakku menjadi seorang ulama yang bisa mendakwahkan Islam itu senantiasa doa daripada siapa sosok seorang ayah siapa namanya Muhammad dan ayahnya ini tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya kecuali dari hartanya sendiri halal thayyibah subhanallah singkat cerita akhirnya sang ayah wafat dan sang ayah memberikan wasiat kepada pamannya eh kepada sahabatnya untuk memperhatikan Muhammad dan adiknya bernama Ahmad untuk dididik itulah seorang ayah kalau mereka hendak wafat meninggalkan wasiat wasiat maka merupakan anak yang baik, anak yang soleh. Ketika ayah atau ibu kita telah wafat, kalau ada wasiat harus kita tunaikan karena bentuk bakti kita kepada mereka. Dan singkat cerita dan akhirnya ya ayahnya ini menabung dan akhirnya uang tabungan semuanya untuk membiayai Muhammad dan saudaranya Ahmad. Singkat cerita, jadilah dia sosok seorang ulama, yakni Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at Rahimahullah, beliau belajar Rehlah, menuntut ilmu Akan tetapi ya ikhwan Dan juga para akhwat Awal beliau belajar tentang masalah ilmu tasawuf Tasawuf Nanti beliau akan sebutkan nanti masalah tentang tasawuf Filsafah, di ya, dalam bukunya ini Dan singkat cerita beliau bersemangat Mendakwahkan Islam Tentang berkaitan tentang tazkiyatun nufus Tentang pensucian jiwa kebeningan hati dan yang semisalnya dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah di akhir hidupnya dia mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menulis buku ini maka beliau sudah mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka nanti dalam buku ini beliau menukilkan hadis Nabi subhanallah sangat bagus buku ini ikhwan ya dan akhirnya Kullu nafsin zaikatul maut Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian Maka beliau pun wafat pada tahun 505 Hijriah Berapa dia wafat ya kawan? 505 Hijriah Pertanyaannya Berapa usianya dia wafat? Berapa? Ah, yang jago matematika? Oh 55 insyaAllah 55 berarti usianya Bapak wafat 55 tahun. Ada yang usianya 60 tahun sekarang? Ada gak? Ada ya? 60 lebih ada. 70 ada? Bapak berapa, Pak? biasa ya? 56 ya, 56 ya. Dan sehat selalu, Pak ya. Jadi usianya 55 tahun ya, ikhwan. 55 tahun. Subhanallah. Dan ada kisahnya menarik ya Ikhwan. Ketika hendak wafat apa? Ketika beliau hendak wafat, ya maka disebutkan oleh saudaranya ya Ahmad, ya Ahmad. Ketika beliau hendak wafat, ya pada hari Senin, ya beliau, ya Abu Hamid. Ini siapa yang berceritakan? Ahmad, saudaranya bercerita bagaimana kakaknya hendak wafat. Maka dia menyebutkan ketika pada hari Senin subuhnya saudaraku Abu Hamid, siapa Abu Hamid? Al Imam Ghazali rahimahullah. Dia berwudu dan solat. Beliau eh, berwudu dan solat dan selesai daripada solat, beliau berkata kepada saudaranya, wahai saudaraku, tolong ambilkan kain kafanku. Kemudian telah didatangkan kain kafan kepada dia dan lalu apa Ikhwan? Dia mencium kain kafan tersebut serta beliau meletakkan kedua matanya kepada kain tersebut dan beliau mengatakan ya Rabb Sesungguhnya aku telah siap untuk berjumpa dengan malaikat maut dan akhirnya ketika pagi hari menjelang matahari terbit maka beliau pun wafat inna lillahi wa inna ilahi Ya. Maka subhanallah, kitab yang akan kita kaji ini sudah berapa usianya? Itu taruh dia wafat tahun berapa? 505 Hijriah. Coba kita hitung. Sekarang kita masuk tahun 1443 Hijriah. Sudah berapa lama buku ini? Berapa? 500? 900? Nah, 900 berapa? Coba tanya Mbah, tanya Mbah kalkulator. Nah. Dikurangkan. Ya, sebentar kita matematika biar 1400 dikurang 505 938 tahun usia buku yang akan kita kaji ini subhanallah hampir 10 abad bayangkan lihat para ulama salah satu bentuk keikhlasan mereka menulis dan ada kitab yang lebih tua lagi daripada kitab ini selain daripada Al-Qur'an ya. ya ini apa kitab sahih bukhari kemudian kitab al-um ya, dan yang semisalnya maka ikhwan maka keberkahan ilmu adalah kita biasa untuk mengkaji kitab-kitab terus, kitab-kitab para ulama terdahulu, kita bangkitkan, kita kaji kitab-kitab mereka. Maka keberkahan menuntun ilmu itu dengan kita mengkaji langsung daripada kitab-kitab para ulama. Subhanallah. Beromak kodimah ini, jam berapa azannya nih? Nah, baromu kodimah ini. azannya. Nah, kita lanjutkan. Maka kita baca ikhwan. Antum ada PDF-nya, ada kita share kemarin itu, ya. Kalau ada PDF-nya, sama kita bacakan. Fakataba Nah, sebelum kita membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, kami akan menyebutkan kenapa ada kitabnya ini. Nah, disebutkan ikhwan, konon beliau Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, Ahmad At-Tausi atau dikenal dengan al-Imam Ghazali memiliki seorang murid. Yang mana muridnya ini Ikhwan berapa lama dia belajar? Ada yang mengatakan sembilan 9 tahun dan ada yang mengatakan 23 tahun Kok tidak salah. Lama bermulazamah. Mulazamah. Ya, bersama dengan siapa? Dengan Imam Ghazali rahimahullah puluhan tahun dia belajar agama. Sehingga apa? Sang murid ini memiliki ilmu-ilmu yang banyak. Dan faham tentang syariat Islam, karena dia belajar langsung kepada gurunya. Akhirnya satu ketika sang murid ini merenungkan, ya ini apa? Ilmu yang telah dipelajarinya begitu banyak sekali. Akan tetapi dia bingung, di antara ilmu yang banyak tersebut, manakah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya? manakah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya? dan akhirnya dia menulis sebuah surat kepada siapa? kepada gurunya, siapa nama gurunya tadi? Al-Imam Ghazali rahimahullah belum mengatakan dalam isi surat tersebut wahai guru berilah beberapa nasihat kepadaku agar dengan nasihat tersebut akan senantiasa aku pegang sampai akhir hayatku akhirnya surat itu sampai ke tangan Imam Ghazali dan akhirnya beliau menulis balasan dari surat tersebut begitu singkat Maka kita baca ya Ikhwan. Subhanallah, ini luar biasa ya. Maka kita hadirkan ruh dalam menuntut ilmu. Maka para sahabat ketika mereka bermajelis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, ya adab di majelis itu mereka mendekat kepada Nabi, merapat. Kemudian dan mereka kalau seandainya ada binatang atau ada burung yang hinggap di kepala mereka, burung tersebut tidak akan lari kemana mana Bagaimana sahabat meresapi Kenapa Ikhwan? Kita sekarang ini telah beribadah kepada Allah. Bukankah Syekh uh, Bakar bin Abu Zaid rahimahullah dalam bukunya apa? Khilyatu Talab Perhiasan bagi menuntut ilmu. Di fasal yang pertama belum menyebutkan al-ilmu ibadatun. Ilmu adalah ibadah. Maka duduknya kita di sini adalah sedang beribadah kepada Allah. Dicatat oleh malaikat kita sedang beribadah kepada Allah kita dianggap melaksanakan salat karena ada satu hadis yang menyebutkan barang siapa yang dia selesai dari salat lalu menunggu salat berikutnya maka dicatat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka ya ikhwan hadirkan niat jangan hanya sebatas rutinitas datang ke kajian udah itu selesai tidak ada asar apa itu asar pengaruh daripada ilmu itu tidak ada Maka pentingnya niat. Ya, maka dalam buku ini nanti mengajarkan adab-adab dan juga ilmu parenting tentang mendidik anak atau mendidik para, para peserta didik kita atau yang semisalnya. Ya, maka kita bacakan. Maka kata Syekh, qala musannif rahimahallah bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama Kalau kita menggaji kitab, ya kan? Para ulama itu mereka sering menyebut atau memulai kitab mereka itu dengan basmalah. Apa alasannya? Ada yang tahu enggak? Alasan yang pertama adalah untuk mengikuti kitab Allah. Untuk mengikuti apa? Kitab Allah. Kenapa? Karena setiap dari surah yang di dalam Al-Quran dimulai dengan surah, dengan apa, Ikhwan? Dengan basmalah. Kecuali satu surah yang tidak dimulai dengan basmalah. Surah apa itu? Eh? Naam surah At-Taubah. Yang pertama, yang kedua untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ketika beliau mengirim surat kepada raja-raja ketika itu maka Nabi memulai dengan basmalah. Kemudian yang ketiga, untuk isti'anah kepada Allah. Apa itu isti'anah? meminta pertolongan kepada Allah sejatinya kita tidaklah hebat sejatinya kita tidaklah cerdas kalau seandainya kecerdasan dan kehebatan tersebut tidak Allah izinkan maka kita tidak bisa memilikinya maka semuanya atas pertolongan dari Allah hatta ketika saya bisa di sini datang-datang dari Sambas ke sini atas pertolongan Allah dan juga antum jemaah meninggalkan rumahnya anak yakin Ada urusan yang harus antum tunda. Ada perkara yang harus antum belum diselesaikan demi untuk menghadiri kajian atau majelis ilmu. Maka ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah yakni untuk mengambil keberkahan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita setiap memulai aktivitas kita kita mulai dengan basmalah. Ya, Naam. Maka kata beliau rahimahallahu taala i'lam ayyuhal waladu wal aziz wal aziz wal aziz ketahuilah wahai ananda wahai ananda yang tercinta dan juga mulia subhanallah beliau memulai kitabnya dengan apa dengan sebutan anak muridnya dengan aihul walad wahai ananda wahai anakku ini menunjukkan apa ikhwan kedekatan seorang guru dengan muridnya kedekatan seorang guru dengan muridnya maka demikian juga kita kalau kita saat ini menjadi seorang guru kita harus dekat kepada murid-murid kita kalau kita juga saat ini menjadi seorang murid kita harus dekat kepada guru kita ya subhanallah Lalu beliau mengatakan Al Aziz yang Maha Mulia yang di murid tersebut atau atau Allahu bako akabito ini yani semoga Allah Subhanahu wa Taala melanggengkan engkau untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Ini adalah doa. Doa seorang guru kepada muridnya. Ya maka demikian juga seorang ayah. Maka tadi di awal kami sampaikan hendaklah kita senantiasa mendoakan anak-anak kita. Ya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian juga seorang ustad. Senantiasa mendoakan jamaahnya. Agar senantiasa istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah. Demikian juga jamaah senantiasa mendoakan guru-guru kita. Ya doakan. Ya doakan. Karena orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita setelah kedua orang tua kita adalah mereka guru-guru kita. Mereka lah ustaz-ustaz kita. Kita doakan kepada 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 Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu mereka, usia mereka, waktu mereka dan yang semisalnya. Maka Syekh beliau mendoakan muridnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada murid tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah wasalaka bika sabila ahibbaihi dan mudah-mudahan engkau ya berada di jalan orang-orang yang Allah cintai ya kemudian kata Syekh أن منشور النصيحة يكتب من معد رسالة عليه الصلاة والسلام. يا، بلو معتاكن سسُنُعُهُ yang tersebar dari apa yang telah aku tulis itu bersumber dari risalah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Beliau menyebutkannya ikhwan. Yang pertama, beliau mendoakan muridnya dengan doa yang pertama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada sang murid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, mudah-mudahan sang murid tersebut senantiasa berada di jalan kekasihnya Allah, di jalan orang-orang soleh Kemudian yang ketiga, Belum menyebutkan sesungguhnya, wahai Ananda, telah banyak risalah atau telah banyak buku yang aku tulis, yang mana di dalam buku tersebut aku ambil bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih fahami? Nah, maka Ikhwan, kita hadirkan seakan-akan seakan-akan kita mendengarkan langsung daripada penulis buku ini. Ya, mudah-mudahan nasihat ini ia ya, masuk ke dalam sanubari hati kita masing-masing. Maka beliau melanjutkan. Beliau mengatakan, qala musannif minhu nasihatun. Wahai ananda, wahai anakku, jika sebagian nasihat tersebut telah sampai kepadamu, Maksudnya apa? Kalau seandainya buku yang aku tulis itu telah engkau baca, maka apa nasihat yang aku sampaikan dalam buku itu sampai kepadamu. Fa laka fi Kalau kata Syekh, nasihat itu telah sampai kepadamu, lantas kenapa engkau minta nasihat kepadaku lagi? Faham maksudnya, Pak? Bisa, bisa difahami tak? Nah maksudnya begini Maksudnya kata Syekh adalah Kalau seandainya engkau Wahai muridku Telah membaca buku-bukuku ya, Dan di dalam bukuku tersebut Telah aku bawakan hadis Daripada Nabi SAW Dan kalau seandainya buku itu telah engkau baca Lantas Kenapa engkau masih meminta nasihat Kepadaku lagi Faham maksudnya Faham Faham ya? Nah, misalkan gini, misalkan ya ada jamaah misalkan dia membaca buku Ustadz Fulan misalkan dibacanya, lalu sang jamaah ini meminta nasihat lagi kepada Ustadz Fulan, maka Ustadz Fulan itu mengatakan wahai jamaah kan engkau telah membaca bukuku. Engkau telah faham apa yang ada di dalam bukuku tersebut. Lantas kenapa engkau minta nasihat kepadaku lagi? Itu faham gak maksudnya. Nah, itu adalah bentuk apa ya? Biar ada pengkhususan. Ya maksudnya nasihat khusus dari seorang guru kepada muridnya. Mungkin itu yang diinginkan oleh murid beliau ini. Maka kata Syekh, "Wa illam tabalugha wa, wa illam Ya. Beliau mengatakan, "Kalau seandainya nasihat tersebut tidak sampai kepadamu," paham so, maksudnya? "Kalau seandainya buku yang aku tulis itu tidak sampai kepadamu,"

yang telah engkau lakukan selama bertahun-tahun bersamaku. Maksudnya apa, Ikhwan? Kalau seandainya engkau sudah lama belajar bersamaku, lantas kenapa engkau minta nasihat lagi kepadaku? Kemana engkau pada tahun-tahun yang berikutnya? Kemana engkau pada tahun-tahun yang telah lalu? Yang kita sama-sama belajar, nah mungkin gitu bahasanya. Ya ini adalah untuk memberikan pemahaman biar biar apa biar biar mudah apa yang disampaikan oleh mu'alif ini kepada orang yang membacanya, membaca risalah beliau. Nah, jadi paragraf yang pertama ini Ikhwan, beliau ya mendoakan bagi muridnya. Kemudian yang kedua beliau menyampaikan bahwasanya beliau itu telah menulis beberapa buku. Salah satu bukunya yang terkenal, Ihya Ulumuddin. Nah, itu bukunya ada sampai sekarang, ya Ihya Ulumuddin. Ya, kemudian yang ketiga beliau menyebutkan kepada muridnya tersebut ya untuk senantiasa membaca buku-buku beliau. Ya kalau seandainya tidak ada waktu untuk membaca buku beliau, lantas kemana waktu yang selama ini beliau belajar bersama bersama gurunya tersebut? Maka belum melanjutkan. Ya, wahai ananda, wahai anakku, min ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum masuk memberikan nasihat yang pertama ini. Ya, apa nasihatnya untuk menjaga waktu? Untuk menjaga waktu. Baik, sudah masuk waktu azan. Kita break dulu ya. Nah, gitu ya. tidak akan kita lanjutkan setelah apa namanya setelah sholat. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika. Shadoalailantas wa tuwilek. Semasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sawu sufufakum Fa tasafi min tamami sholat Luruskan dan rapatkan sofnya karena lurus kesempurnaan dan menegakkan salat. Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لها ما كثبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ. الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله أكبر. <applause> الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله

membacakan risalah daripada kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kaum muslimat hadirin dan hadirat rahimani Tadi pada sesi yang pertama kita telah sebutkan Muqaddimah atau paragraf yang pertama yang disampaikan oleh Syekh kepada muridnya. Maka sekarang beliau memasukkan poin yang pertama. Beliau mengatakan qolamul musannif rahimahullah ayyuhal walad wahai ananda wahai anakku wahai anakku wahai ananda min jumlatī ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di antara hal yang dinasehatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatahu qauluhu yakni di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya adalah Nabi menyebutkan alamatu iradillahi 'anil abdi. Tanda Allah berpaling dari hambanya. Jadi ikhwan, Syekh rahimahullah beliau mengingatkan kepada ananda kepada muridnya Tentang satu permasalahan, yakni salah satu di antara tanda bahwasanya Allah berpaling dari hambanya. Tidak ada kebahagiaan yang akan didapatkan kalau seandainya Allah berpaling dari kita, ya, Ikhwan. Kenapa? Karena kita ada makhluk yang lemah, kita fakir, sedangkan Allah Maha Kaya. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa menilai diri kita kalau seandainya kita melakukan hal ini yang yang disebutkan oleh Nabi, maka pertanda Allah itu apa? Berpaling dari kita. Maka kata Syekh, alamatu iradillahi 'anil 'abdi. Belum menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. yakni salah satu di antara tanda Allah berpaling kepada hambanya adalah istighaluhu bima la ya'nihi yakni tanda Allah berpaling dari hambanya adalah dia dia seorang hamba menyibukkan dirinya istighaluhu dia menyibukkan dirinya bima dengan apa-apa la yaknihi yakni sesuatu yang tidak bermanfaat baginya paham tak ikhwan maka subhanallah maka tugas kita wahai para ayah dan juga para bunda dan juga kepada para suami dan juga para istri dan juga kepada untuk saudara dan juga saudari ingat Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebutkan salah satu di antara Allah berpaling dari hambanya ketika hamba tersebut melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Subhanallah, maka cukuplah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hambanya ketika hukuman tersebut. Dalam berupa sesuatu yang tidak diketahui oleh hambanya, maka ketika ada orang yang berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, maka ketahuilah itu tandanya Allah berpaling kepada hamba tersebut. Maka saya mengingatkan kepada santrinya, kepada Ananda, kepada muridnya untuk menjaga waktu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu kita dihabiskan dengan kelalaian dengan kesia-siaan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda dalam hadis yang lain Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma Salah satu di antara tanda kebaikan keislaman seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Subhanallah ya Khan Banyak sudah mungkin waktu kita yang terbuang sia-sia ya kan tanpa kita sadari. Kalau kita lihat para salaf, lihat para salaf. Bagaimana mereka semangat dalam menjaga waktunya dan bahkan ada di antara mereka ya ikhwan selama 20 tahun makan tidak menggunakan tangannya sendiri. Tangan siapa? Tangan saudarinya disuapkan dia sambil dia menulis hadis subhanallah. Imam Bukhari rahimahullah dikenal Amirul hadith, Beliau setiap malamnya menghabiskan waktunya untuk menulis dan solat kepada Allah. Jalla ala. Subhanallah, para ulama ikhwan, dan bahkan ada para ulama ketika mereka menghadapi sakratul maut, mereka tetap melakukan hal yang bermanfaat. Mau dengar kisahnya? Disebutkan salah seorang ulama yang bernama Abu Yusuf al-Qadi atau Yakub. bin Ibrahim al Ansari al Kufi al Baghdadi. Beliau adalah salah seorang tabiin. Lahir pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Beliau ini adalah murid sekaligus daripada murid sekaligus teman daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Uh, yeah. Imam Abu Hanifah kalau tidak salah. Ya. Lalu apa ikhwan? Dia adalah seorang ulama yang menghabiskan waktunya dengan ilmu dan ilmu subhanallah. Bahkan ikhwan ketika dia wafat, dia masih sempat berdialog bersama muridnya. Maka kita dengarkan dari seorang murid menuturkan subhanallah. Siapa nama muridnya? Nama muridnya adalah Ibrahim bin Jarrah. Siapa nama muridnya? Ibrahim bin Jarrah. Belum mengatakan satu ketika Abu Mikdad, eh Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf ini, Ikhwan? Siapa Abu Yusuf ini? Siapa Abu Yusuf? Abu Yusuf adalah gurunya siapa? Ibrahim bin Jarrah. Ya, sang murid mengatakan pernah satu ketika kami mendengar guru kami sedang sakit. Ini siapa? Abu Yusuf Al-Qadi Lalu kata Ibrahim bin Jarrah Aku pun datang menjenguk guruku Ketika sang murid sampai ke rumah guru Maka ternyata apa? gurunya sedang pingsan Pingsan Karena dalam keadaan kondisi sakit Lalu setelah itu dia pun siuman Tahu siuman? Apa siuman? Bahasa kita apa ya? Sadar, dia sadar Lalu apa dia wahai Ibrahim? Subhanallah. Guru ini sakit ya ikhwan. Detik-detik menghadapi sakratul maut, dia sadar dia wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim, wahai muridku. Bagaimana seandainya kalau kita menyelesaikan satu permasalahan, subhanallah. Ketika sakitnya, apa kata muridnya? Wahai guruku, tidak layak kita membahas sebuah ilmu pada saat ini yang mana engkau sedang sakit. Apa kata Ibrahim? Eh apa kata? Siapa namanya tadi? Abu Yusuf. Wahai Ibrahim bin Jarrah, bagaimana mungkin aku tidak membahas sebuah ilmu? Maka marilah sejenak kita membahas ilmu yang dengan itu manusia bisa terselamatkan. Lalu sang murid akhirnya mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Maka sang guru bertanya, "Wahai Ibrahim bin Jarrah, Bagaimana pendapatmu? Mana yang lebih utama? Nah ini subhanallah. Subhanallah ikhwan. Subhanallah. Dia membahas sebuah ilmu. Apa dia mengatakan? Wahai Ibrahim bin Jarrah, mana yang paling utama? Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, lalu dia melempar jumrah. Melempar jumrah ya. Mana posisinya yang paling afdal? Apakah dia melempar jumrah dengan jalan kaki Ataukah melempar jumrah di atas kendaraan. Paham enggak pertanyaannya? Tak saya ulangi, saya ulangi. Saya ulangi pertanyaannya. Dia mengatakan wahai Ibrahim bin Jarrah, ini sang sang, sang guru ini telah sedang menghadapi sakit ini, sekaratul maut. Subhanallah para ulama salaf, mereka menjaga waktunya. Dia mengatakan wahai Ibrahim bin Jarrah, bagaimana pendapatmu? Apabila ada seseorang muslim yang mereka sedang melaksanakan ibadah haji lalu mereka melempar jumrah mana yang paling afdal ketika mereka melempar jumrah itu satu dalam keadaan berjalan sambil lempar jumrah ataukah di atas kendaraan sambil sambil apa melempar jumrah Faham enggak pertanyaannya? Faham ya? Subhanallah, lagi sakit ya ikhwan Subhanallah Lalu apa kata sang murid tadi? Siapa tadi nama muridnya? Ibrahim bin Jarrah Apa katanya? Pendapatku Melempar jumroh dalam keadaan itulah lebih baik Jawabku Kata siapa? Kata Ibrahim bin Jarrah Maka sang guru mengatakan Engkau salah tidak tepat jawaban itu, jawabanmu itu. Maka kata Ibrahim bin Jarrah mengatakan kalau begitu lebih afdal dia melempar jumrah ketika di atas kendaraan. Maka apa kata sang guru mengatakan? Itu pun kurang tepat jawabanmu. Subhanallah, dialog mereka. Subhanallah, ikhwan. Lagi sakaratul maut ya ikhwan. Lagi sakit, subhanallah. Inilah kelezatan ilmu ya ikhwan. Kelezatan ilmu. Ya. Maka apa? Maka kata Ibrahim bin Jarrah. Siapa ini Ibrahim bin Jarrah? Murid daripada Abu Yusuf. Maka dia mengatakan kalau begitu wahai guru, aku tidak tahu mana yang paling afdal. Maka kata Abu Yusuf Al-Qadi atau disebut dengan Yakub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Kufi Al-Baghdadi beliau mengatakan wahai Ibrahim bin Jarrah, sesungguhnya yang paling afdal apabila dia melewati di tempat yang mana tempat tersebut dianjurkan Untuk berdoa kepada Allah Maka dia lebih afdal Berjalan sambil melempar Jumrah Kalau tempat itu apa? Tempat dianjurkan untuk apa? Berdoa Faham Bisa dipahami? Nah. Kalau seandainya Di tempat tersebut Tidak dianjurkan Untuk berdoa Maka lebih afdal Dia melempar jumrah di atas kendaraan. Apa kata Ibrahim bin Jarrah subhanallah? Aku mendapatkan satu faedah daripada guruku dan akhirnya dia izin pamit, izin pulang. Maka kata Ibrahim bin Jarrah, ketika aku meninggalkan sang guruku tersebut, maka belum tidak sampai aku ke apa na, ke, ke pintu rumahnya. Tahu ya ikhwan ya, pintu rumahnya? Maka kata Ibrahim bin Jarrah, Abu Yusuf dia menghadapi sekeratul maut tahu menghadapi maut ketika hendak bernapas itu apa sulit maka ketika aku hendak sampai ke pintu keluar daripada rumahnya dan akhirnya beliau pun meninggal subhanallah meninggal ikhwan perhatikan para salaf mereka ketika hendak wafat masih sempat berdialog berdiskusi tentang sebuah pada apa tentang sebuah ilmu subhanallah bagaimana mereka menjaga waktu Kemudian salah seorang sahabat, salah seorang tabi'in yang bernama Qais bin Abdul Aziz kalau tidak salah. Ada salah seorang sahabatnya berkunjung ke rumahnya. Dia mengatakan, "Wahai Qais, bolehkah sejenak kita ngobrol berdua, dialog membicarakan tentang masalah urusan dunia?" Apa kata Qais tersebut? "Boleh saja wahai saudaraku, boleh saja. Tapi dengan satu syarat." Apa syaratnya? Engkau bisa menahan matahari. Kalau engkau bisa menahan matahari, maka boleh kita ngobrol tentang masalah dunia. Subhanallah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apa? Waktu di kalangan salaf amat kikir. Mereka tentang waktu, mereka tidak mau menghabiskan waktu mereka dengan penuh kesia-siaan. apalagi dengan kemaksiatan wal iazubillah maka kata nabi salah satu bentuk Allah berpaling daripada hambanya ketika hamba tersebut menyibukkan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya kemudian kata nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa inna imroan dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu mengatakan dan sesungguhnya ya dan sesungguhnya apabila seseorang yang mana di dalam usianya tersebut di dalam usianya tersebut terlewatkan satu detik saja terlewatkan satu detik saja dari apa min umurihi dari usianya fi ghairi ma lahu yang mana dia lewatkan usianya tersebut terhadap perkara yang bukan karena itu dia diciptakan. Faham tak maksudnya? Ya, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya, ya apabila seseorang yang dia melewatkan usianya, yang mana di dalam usianya tersebut Dia melakukan sesuatu yang bukan karena dia tujuan untuk diciptakan la jadirun anta tulalaiha hasratuhu maka subhanallah maka kata nabi sallallahu alaihi wa wasallam maka sungguh mereka kelak akan mendapatkan kesengsaraan ya mereka akan mendapatkan kesengsaraan ya maka ini menunjukkan tentang pentingnya kita menjaga waktu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ini bagi bapak sekalian yang usianya sudah lewat daripada 40 tahun, persiapkan bekal dengan sebanyak-banyaknya. Apa kata Nabi? Wa man jawazal arba'ina dan barang siapa yang usianya sudah lewat daripada 40 tahun, walam yarlib khairu ala sharri ya dan yakni apa perbuatan kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya ya yakni apa pada usia lebih daripada 40 tahun amal kebaikannya amat sedikit sedangkan amal keburukannya lebih banyak Maka apa balasannya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ila an-nar." Maka hendaklah dia bersiap-siap mencari tempatnya di neraka waliazubillah. Ini adalah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dinukilkan oleh Imam Ghazali kepada ananda, kepada muridnya yang bertanya meminta nasihat kepada beliau. Maka pentingnya ya ikhwan kita untuk menjaga waktu kita. Bagi anda wahai para ayah Bagi anda wahai para suami Ketika seorang suami yang dia bekerja Dengan niat untuk ibadah Maka pentingnya niat ya Kalau besok kita bekerja Melaksanakan aktivitas kita Jangan lupa kita niatkan karena Allah Ya Allah Tidaklah aku bekerja ya Allah Kecuali untuk memberikan nafkah kepada anak dan istriku ya Allah Maka setiap peluh yang keluar daripada tubuh sang suami atau ayah tersebut maka akan Allah berikan ganjaran pahala yang besar bukankah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda wa ini pentingnya niat dalam kehidupan kita maka Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya niat itu amat besar pengaruhnya dalam kehidupan seseorang hamba kalau perkara yang mubah dia niatkan karena Allah untuk ibadah yang dia lakukan, maka setiap perkara yang mubah tersebut akan bernilai pahala. Kalau seandainya niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga bagi seorang ayah atau seorang bunda yang saat ini memiliki anak yang masih kecil, mungkin, maka niatkan dalam mendidik anak untuk menjalankan perintah Allah. Karena mendidik anak adalah perintah Allah. Adalah ibadah. Yang namanya ibadah tidak akan disebut dengan ibadah. Kecuali disertai dengan keikhlasan. Maka pentingnya ikhwan. Ya, terlebih lagi anda seorang guru subhanallah. Seorang ustad yang mengajar di pondok pesantren. Masya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza matal insan in qata'ala amaluhu illa min thalath apabila manusia atau apabila anak Adam telah wafat maka akan terputus semua amalannya kecuali tiga salah satunya adalah al <tutuk> ilmun atau <tutuk> al ilmu yang tanfa'ubih. ubih apa yang dilakukan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, ini sejatinya adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Hendaklah kita ya menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita jaga waktu kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ya setan itu pandai menipu manusia. Jangan sampai sesuatu hal perkara yang mubah itu dapat menjadi haram. Apa contohnya Ikhwan? Perkara yang mubah bisa men menjadi haram. Ini apa? Dia melakukan sesuatu hal daripada perkara yang mubah daripada dunia ini Akhirnya, melalaikan dia untuk mengingat Allah, melalaikan dia untuk solat, melalaikan dia untuk hadir di pengajian, atau melalaikan dia untuk bersama anak dan istrinya, karena anak dan istri itu memiliki hak yang harus kita berikan, hak mereka, hak mereka. Ya, maka seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, dia pandai menjaga waktunya, dia gunakan waktunya itu sesuatu hal yang baik. Naam. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada yang sudah ngantuk? Nah, Allah, semangat, ikhwan. Oh. Ngantuk silakan wudhu Biasa ngantuk. Ya, biasa ngantuk itu. Kalau mau tidur dulu, eh silakan tidur dulu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Ya kan? kita enggak apa-apa, ikhwan. Enggak masalah. Ya, kalau kita ngajar gitu, kalau ada santri kita ngantuk, silakan nanti tidur dulu enggak apa-apa. Capek Ustaz, ya capek. Enggak apa-apa, santai. Ya, seperti itu. Kemudian nasihat yang kedua, subhanallah. Ini nasihat yang sangat luar biasa nih, ikhwan. Apa kata Syekh? Qala musannif rahimahullah, ayyuhal walad, wahai ananda, wahai santriku, wahai anakku, ya ikhwan. Nasihat ini sejatinya untuk semua kita yang mendengarkan. Bukan untuk anak-anak lah. -anak, Semuanya, entah Anda sudah punya suami atau Anda sudah punya istri, atau anda sudah punya anak ataukah anda yang masih bujangan maka nasihat ini juga bermanfaat untuk semuanya apa kata syekh Ayu walad wahai ananda nah ini subhanallah ikhwan apa kata beliau an nasihatu sahlun memberikan nasihat memberikan nasihat memberikan nasihat sahlun itu mudah faham maksudnya Siapapun bisa, siapapun bisa memberikan nasihat, maka antum pun juga bisa memberikan nasihat kepada saudara antum. Apa kata Nabi? Bali walau ayah. Sampaikanlah dariku kata Nabi walaupun satu ayat. Maka kata Syekh, an nasihatu sahlun. Memberikan nasihat itu mudah. Mudah ya ikhwan. Apa yang sulit? Nah, bisa jawab enggak sambil minum loh? Apa yang sulit ikhwan? Hah? Bismillah. Apa? Nah, masya Allah, menerima nasihat luar biasa betul. Kok sama ya? Subhanallah. Masya Allah, ada mata batinnya ya. dan Apa kata Syekh? An nasihatu sahlun memberikan nasihat itu mudah, mudah memberikan nasihat. Siapapun bisa. Akan tetapi, ya ikhwan, satu hal yang harus kita ingat. Wal muskilu, wal muskilu akan tetapi sedikitnya yang bisa menerima nasihat. Paham maksudnya? Memberikan nasihat mudah akan tetapi sulitnya menerima nasihat. Sulitnya Ikhwan. Pertama pertanyaan selanjutnya, kenapa sulit menerima nasihat? Kenapa sulit menerima nasihat? Hah? Hati keras. 80 nilainya. Ada lagi? Nah. Ini kita muhasabah diri kita ikhwan. Subhanallah. Saya sering ingatkan kepada santri dulu. Bersyukur antum ya ikhwan atau para akhwat yang mondok subhanallah di antara mungkin jutaan anak-anak seumuran kalian mereka tidak mau masuk pondok pesantren. Ada yang mau? Orang tuanya tidak mau. Ada orang tuanya yang mau? anaknya ndak mau. Ada dua-duanya mau. Anaknya, ayahnya mau, ndak ada mau, ndak ada apa? Ndak ada rezekinya. Ya kan? Nah, ini maka hidayah. Nah, kita kembali kepada pertanyaan kenapa sulit untuk menerima nasihat? Hidayah. Ah, 90%. Sombong, ah. Bisa juga. Apa ikhwan? Maka kita simak ya. Kita simak. Apa kata Syekh? Belum mengatakan Kenapa memberikan nasihat itu mudah sedangkan menerimanya sulit? Kenapa? Maka beliau mengatakan li'annaha fi madzaaki muttabi'il hawa' murun. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya bagi penurut hawa nafsu Nasihat itu terasa pahit. Jadi, kata saya, kenapa menerima nasihat itu sulit? Karena yang merasa sulit untuk menerima nasihat adalah mereka yang masih mengikuti hawa nafsu, mereka mengikuti hawa nafsu karena bagi pencipta. Pen, apa pencinta hawa nafsu bagi pencinta hawa nafsu bahwasanya nasihat itu adalah sesuatu hal yang pahit sesuatu yang pahit maka sulit masuk ke dalam hati waliyadzubillah kenapa kenapa nasihat itu tidak bisa diterima oleh pengikut hawa nafsu pencinta hawa nafsu kenapa Jawabannya adalah idzal manahi mahbubatun fi qulubihim. Sebabnya adalah hal yang dilarang, hal yang dilarang. Sebabnya adalah hal yang dilarang lebih mereka cintai daripada nasihat tersebut. Faham tak, Ikhwan? Faham enggak maksudnya? Subhanallah, maka kita muhasabah diri kita, ikhwan. Sudah berapa lama kita ikut pengajian? Sudah berapa lama kita menuntut ilmu? Kalau seandainya akhlak kita tidak pernah berubah, akhlak kita masih kasar kepada istri kita, akhlak kita masih kasar kepada anak kita. Maka yang salah adalah hati kita. Masih banyak dosa maksiat di dalam hati kita tanpa kita sengaja, tanpa kita apa kita ketahui? Maka pentingnya kita di samping kita mempelajari akidah, mempelajari manhaj, mempelajari hadis. Kita mempelajari tazkiyatun nufus, mensucikan hati. Maka alangkah bagusnya perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini sering kami sampaikan kepada santri kami. Dan juga Anda wahai para suami, Anda wahai para ayah, Anda wahai para istri, para bunda, ingatkan nasihat ini kepada anak-anak Anda. Apa kata Imam Syafi'i? dalam sebuah bait syairnya dia mengatakan syakautu ila waki' suahizzi fa arsyadani ila tarki ma'asi fa akhbarani bi anna al ilma nurun wa nurullah la yuhda li asi subhanallah siapa yang bisa terjemahkan ha siapa yang maka penting ikhwan belajar bahasa Arab kita ya. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila syakautu ila waqi' ala su'i Aku mengadukan kepada waki, siapa waki? Waki ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Tentang apa? Buruknya hafalanku. Tentang buruknya hafalanku, sulit dalam menghafal, sulit dalam merasakan nikmatnya menuntut ilmu sulit merasakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah karena ibadah ya ikhwan terdapat kelezatan di dalamnya kapan kita merasakan ini jawabannya maka kata 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 guruku kata waki fa arsyadani ila tarki maasi beliau beliau menyampaikan kepadaku beliau membimbing kepadaku untuk apa meninggalkan maksiat meninggalkan maksiat kenapa fa'akhbaroni karena beliau mengabarkan kepadaku fa innal ilma nurun sesungguhnya ilmu adalah cahaya ilmu adalah cahaya cahaya Allah yang mana Allah tidak akan memberikan cahayanya kepada pelaku maksiat kepada pelaku maksiat maka Allah haramkan ilmu ini subhanallah maka kalau seandainya kita bertahun-tahun kita ikut pengajian, kita ikut taklim, kalau seandainya akhlak kita tidak berubah, ada yang salah dalam hati kita. Kurangnya rasa takut kita kepada Allah. Kurangnya kita meningkatkan keibadah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada suami yang kasar kepada istrinya, ada. Ada suami yang kikir kepada istrinya, pelit. Kalau bahasa kita apa namanya? loke madid wahai suami jangan kikir kepada istri anda karena ada tipe suami apa tidak pandai yang memahami karakter daripada wanita wanita itu senang dengan perhiasan nah nih ilmu untuk bujang nih ya kalau sudah nikah nih ingat pesanan nih boleh dicatat ini atau yang sudah punya yang sudah punya istri juga amalkan nanti balik kajian nah Wanita itu senang kepada perhiasan. Senang kepada apa? alat apa namanya? Untuk wajah itu, make up kah? Hah? Make up ya? Senang deh ikhwan. Jangan pula ketika istri bilang, Bang, beli kalau adik make up bang. Eh adik dah cantik tuh bede, Cukup dengan air wuduk. Subhanallah. Ini suami kikirnya minta ampun. Betul gak ibu-ibu? Nah betul kata ibu-ibu maka ikhwan penting juga ikhwan kita membahas nama seluruh rumah tangga buhul cinta itu penting. Bagaimana Islam mengajarkan kepada suami subhanallah lihat Rasulullah suami romantis yang Nabi berkata kepada Aisyah yang wahai wanita yang memiliki kedua pipi yang kemerah-merahan atau manggil istri yang itu apa? Nah, pertama nikah wahai sayang ya. Dah dua tahun ho. Apa? Nah, jangan ya ikhwan. lemah lembut pada istri. Ya. Subhanallah. Ya. Ada, ada ikhwan dan mereka celakanya mereka sudah ngaji, sudah faham tentang agama dan hal yang terpenting wahai para suami kewajiban kita seorang dan yang harus diketahui oleh, oleh para setiap suami Kewajiban kita memberi nafkah kepada istri kita lahir dan batin. Keduanya Ikhwan. Masalah batinnya, mohon maaf ini. Masalah apa? Masalah ranjang, mohon maaf. Adanya komunikasi antara suami dengan istri karena berbeda. Suami dan istri itu berbeda lelaki dan wanita dan masa ini itu beda mohon maaf kenapa anda bahas karena para ulama membahas dalam fikir, apa, di dalam kitab kita fikih mereka tentang masalah berhubungan ini ya kawan demi Allah tidak ada agama yang paling sempurna kecuali Islam Rasulullah membahas tentang masalah ini bagaimana kelihatannya sepele akan tetapi mereka para istri memiliki hak sebagaimana kita memiliki hak maka belajarlah belajarlah tanyalah kepada istri konsultasilah komunikasilah jangan mengikuti ego kita. Kadang laki-laki itu kalau sudah selesai tinggalkan istrinya. Tidak boleh zolim ya ikhwan. Zolim betul. Tanya. Dek apakah sudah merasakan sebagaimana abang rasakan? Belum bang nah tugasnya bagaimana? Betul. Soi. Karena berbeda laki-laki dan wanita. Dan mereka wanita itu ikhwan. Sifatnya pemalu ya ikhwan. Terkadang mereka tidak terbuka kepada suaminya. Maka tugas kita suami bagaimana istri kita itu istri kita itu tidak ada lagi rasa malunya kepada kita semuanya diungkapkan kepada kita inilah baru suami yang bisa mendidik dalam satu langkah kepada istrinya subhanallah kalau kita membahas masa rumah tangga ini panjang dan anak alhamdulillah baru menikah sudah masuk tujuh tahun masuk tahun ke-8 dan anak-anak berdua nah tugas kita wahai para bunda ketika anda memiliki anak bujang Ya maka dalam konsep pendidikan fitrah Anak kita kalau anak laki-laki yang sudah dewasa Dia itu harus bisa dekat kepada ibunya Kalau anak kalau anak gadis yang sudah mulai dewasa Dia harus dekat kepada ayahnya Kenapa? Dia bisa banyak belajar Wahai ayah bagaimana sifat daripada lelaki Ayahnya jelaskan seperti ini loh Ndok, nong Gini-gini anak lelaki itu suka diperhatikan Dilayani Ketika anaknya bujang, dia bertanya, wahai oh, ibu, bagaimana sifat daripada wanita? Maka ibunya mengatakan ini, lonong wanita itu penuh dengan perasaan, lemah lembut, dilakukan, dan mereka suka merajuk, ya kan? Itu nak, ini pengantin baru nih, ha, merajuk. Semua wanita seperti itu, merajuk. Kenapa mereka merajuk? Karena ingin perhatian, ya Ikhwan bujuk, dibujuklah. dosa usah dibiarkan, ya Ikhwan. Subhanallah. Ini kita bangun romantis di dalam rumah tangga. Boleh membahas masalah ini, boleh sekal sekali kita sampaikan. Kok baterai kita sampai ke sana ya? Subhanallah. Udah jam lewat lewat nih. Allah. Udah lewat dari 5 menit dah Subhanallah. Sangar. Biar semangat, biar enggak ngantuk. Nah, simak. Baik, kita cukupkan ya. Cukupkan ya. Tapi ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Baik, sambil menunggu pertanyaan kita simpulkan ya, kita simpulkan. Kita simpulkan Ikhwan. Pertama, Kesimpulannya adalah pentingnya untuk saling memberikan nasihat. Penting untuk memberikan nasihat. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an surah, surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa wa tawassaw Pentingnya kita untuk memberikan saling apa memberikan nasihat satu sama lain. Kedua, pentingnya untuk menjaga waktu pentingnya untuk menjaga waktu. Seorang mukmin harus menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. yakni waktu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah atau minimal bermanfaat untuk dunia kita. Kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang ketiga, hendaknya Seseorang senantiasa memperhatikan hatinya, memperhatikan hatinya. Karena hati yang baik, hati yang baik akan mudah menerima nasihat. Sedangkan hati yang buruk, hati yang sakit sulit untuk menerima nasihat. Kesimpulan yang keempat, keempat atau kelima, keempat: salah satu penghalang untuk mendapatkan ilmu adalah maksiat yang dilakukan. Salah satu penghalang untuk menuntut ilmu, eh, salah satu penghalang untuk mendapatkan ilmu adalah maksiat yang dilakukan. Kesimpulan yang kelima. Nasihat tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Nasihat tidak akan masuk ke dalam hati jika hati tersebut jika hati tersebut Senantiasa mengikuti hawa nafsunya, senantiasa mengikuti hawa nafsu dalam kurung hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Ya, hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, Naam. kemudian kesimpulan yang keberapa? Keenam, hendaknya seorang murid. Hendaknya seorang murid meminta nasihat, meminta nasihat secara khusus kepada gurunya. Hendaknya kepada kehendaknya seorang murid meminta nasihat secara khusus kepada kepada gurunya. Kemudian kesimpulan yang ke ketujuh, tujuh ya, enam. Hendaknya seorang guru hendak hendaknya seorang seorang guru senantiasa hendaknya seorang guru senantiasa mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya. Hendaknya seorang guru senantiasa mendoakan kebaikan untuk Guru untuk murid-muridnya, begitu juga, begitu juga, sebaliknya, begitu juga, sebaliknya, yakni seorang murid untuk senantiasa mendoakan kebaikan para gurunya. Nah, ya demikian kesimpulan. Masih banyak kesimpulan-kesimpulannya yang bisa kita ambil, tapi kita cukupkan hanya tujuh saja. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ada? Nah ibu-ibu mungkin ingin bertanya bisa melalui kertas? Atau para bujang ingin bertanya? Bagaimana agar bisa mendapatkan istri soleha? Baik, kalau nggak ada kita cukup kita cukup kasih di sini, Ikhwan. Nah, saya pak. gak pak, siapa nanti apa ya? pak? mendoakan kebaikan, ya, ya. ketika mendoakan. Baik. Dalam berdoa yang harus kita perhatikan adalah yang pertama pada waktu-waktu mustajabnya doa. Di antara waktu mustajabnya doa itu adalah antara azan dan iqamah. Ketika azan dan antara azan dan iqamah itu pertama. Kedua, ketika turun hujan. Ketiga, pada akhir atau menjelang pada asar pada hari Jumat. Dan yang keempat pada sholat malam. Maka hendaklah seorang guru itu mereka ketika di dalam berdoa maka pilihlah waktu yang dikabulnya doa pada saat itu dia mendoakan kebaikan kepada murid-muridnya atau santri-santrinya. Kenapa? Mungkin salah satu di antara doa kita yang pernah kita berikan kepada murid kita itu Allah ijabah, Allah kabulkan. Nah, seperti itu. Kemudian bolehkah kalau misalkan selesai pengajian atau selesai belajar untuk kita ingatkan untuk mendoakan kebaikan guru atau demikian sebaliknya seorang guru mendoakan kebaik kebaikan eh, seorang guru mendoakan kebaikan untuk muridnya bolehkah yang seperti ini maka boleh tapi tidak dirutinitaskan nah seperti itu Dikuatir nanti kalau dirutinitaskan kalau tidak dilakukan maka kurang afdol nah ini tidak boleh yang seperti itu nah seperti itu kemudian yang ketiga ya. dalam doa tersebut Ya, bebas kita mendoakan apa saja Asalkan kebaikan Maka seperti ini kan syekh kan Apa dia pertama mendoakan muridnya itu Pertama mendoakan mudah-mudahan Mereka istiqomah, mudah-mudahan dia istiqomah dalam kebaikan Kemudian mudah-mudahan Dia senantiasa berada di golongan kekasih Allah Yakni orang-orang yang Allah ridhoi Nah seperti itu Itu pak Nah mudah bisa difahami Nah Ah. Bentar ya, ini darah siapa? Darah Ahmad kan antum ya? Oh, baik. Baik, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saat kita memberi nasihat kepada orang, namun orang tersebut justru berkata, dosaku bukan urusanmu. Bagaimana sikap kita? Pertama kita katakan bahwa dalam Islam itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan tidak cukup. Kalau seandainya tidak dilakukan dengan nahi mungkar, yakni mencegah kepada kemungkaran. Maka dakwah ini harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Tidak boleh mengajak kebaikan saja terus, atau mencegah kemungkaran terus maka harus ada dua hal ini maka salah satu kita memberikan nasihat maka itu merupakan masuk kepada amma ma'ruf nahi mungkar maka kalau ada orang yang mengatakan ketika kita memberikan nasihat lantas dia mengatakan urus saja dirimu dosa itu adalah dosaku maka sungguh orang yang pertama ini adalah sombong orangnya sombong apa kata nabi nabi mengatakan la yadkhulul jannah man fi mithqali dzarratin fi min kibrin Ya Nabi mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga yakni seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Apa itu kesombongan? Nabi mengatakan bagatul haq wa gutun nas. Yang dikatakan sombong itu yang pertama menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang yang mengatakan seperti itu dia masuk dua ini. Dia meremehkan saudaranya dan menolak kebenaran. Ya, maka kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu kita doakan kita doakan dan kita doakan di dalam solat malam kita atau yang semisalnya, ya seperti itu. Tapi Allah alam poligami. Canda. Tanya apa? Tanya apa? Masya Allah Pembahasan ta'adud Baik masalah ta'adud Nah ini perhentikan ikhwan Perhatikan, perhatikan. Ini penting ini. Betul. Ini ikhwan kalau membahas ta'adud ini semangat nih bapak-bapak nih. Hilang ngantuknya nih kan. Gini ikhwan. Subhanallah. Pertama, hukum asal menikah itu. Apa kata kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tangkihun nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahkanlah wanita kata Allah. Menikahi, nikahilah wanita itu dua, tiga atau empat. Tapi. Kalau seandainya tidak bisa. Ya, atau tidak mampu maka menikahlah satu kata Allah. Maka hukum asal tadi para ulama menyebutkan kalau kita tidak mampu untuk nambah istri, jangan lakukan. Karena itu tidak wajib. Maka para ulama menyebutkan poligami ini hukumnya macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh dan ada yang mubah. Bukan di sini kita bahas. Nah, maksudnya apa Ikhwan? Ada sebagian suami semangat ingin ta'addud. Bolehkah? Jawabannya boleh wahai para suami. Tapi lihat selama ini apakah anda sudah sempurna membahagiakan istri anda ataukah belum? Ada orang yang mohon maaf ketika poligami punya hanya modal nekat. Ini tidak boleh juga Ikhwan, nekat. Maka ada istilah kata sesafik menyelamatkan janda menjandakan istri. <gulia> Wal jangan sampai Ikhwan. Subhanallah, subhanallah ikhwan. Maka anak nukilkan Ustaz Firanda. Ustaz Firanda mengatakan bahwasanya tidak ada keutamaan orang yang berpoligami. Kata Ustaz Firanda nih. Salah satu rekamannya dan beliau menyebutkan di dalam bukunya Mukjizat Poligami. Dan beliau menyebutkan tidak ada keutamaan wanita yang menyuruh suaminya untuk menikah lagi tidak ada keutamaan mereka. Tidak ada keutamaan. Yang memiliki keutamaan adalah wanita yang mereka pertama beriman kepada Allah, menjaga solatnya, menjaga kemaluannya, berbakti kepada suaminya, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ketika mereka melakukan amalan kebaikan itu dan mati dan wafat, maka mereka dipersilahkan untuk masuk ke dalam pintu surga yang mana saja mereka inginkan. Nah, seperti itu, maka masalah ta'adud, masalah poligami adalah masalah besar, yang mana Nabi mengatakan kelak di hari kiamat. Kalau ada seseorang yang jalannya pincang atau miring, nah lihat dia tidak adil ketika dia berpoligami. Tidak adil. Tidak adil. Dan faktanya ikhwan, faktanya apa? Ada suami semangat ingin nikah lagi, tapi apa? Belum membahagiakan istrinya, rumah belum punya, mohon maaf. Penisialnya hanya pas-pasan, terkadang kurang. Tidak belum sempurna dalam mendidik anak. Sehingga apa? mengabaikan semua hak ini. Maka kita lihat, antum ingin poligami itu apa niatnya? Apakah untuk ibadah ataukah hanya sekedar melempiaskan hawa nafsu? Kalau ibadah bagus. Kalau ibadah itu bagus, tapi kalau hanya sekedar melempiaskan hawa nafsu kuatir kesalahan niat. Maka terkadang orang ini mohon maaf yang memiliki istri lebih daripada satu itu terkadang mereka membangga-banggakan. Tapi tidak semuanya ya. Nah ini salah niat bahaya. Ya, maka tugas kita adalah jadilah berusaha menjadi suami yang baik yang bisa menunaikan hak-hak daripada istri kita. Ya. Kenapa, Ikhwan? Antum gak usah takut. Kalau akhlak antum baik, insya Allah istri antum akan mendukung 100 persen. Harus yakin itu. Kalau apa? Kalau akhlak kita baik. Ya, kalau akhlak kita baik, insya Allah istri akan malah nyuruh, bang. Nikah gila, bang. Biar adik-adik madu, bang. Ya kan? Subhanallah ada juga sebagian orang yang sembunyi-sembunyi menikah subhanallah ini mencoreng dakwah salaf ini mohon maaf sehingga apa dia sembunyi-sembunyi menikah betapor daripada istrinya akhirnya ketahuan nah habis dah nah maka ada keedah apa kita utamakan dulu istri kita ini kita didik betul-betul kita berikan dia nafkah lahir dan batin kita bahagiakan kita tambahkan uang jaj uang jajannya uang belanjanya kalau kita sudah mampu kalau Anda mampu silakan kalau Anda mampu Ya apa? Penghasilan sudah lebih daripada mungkin belasan juta. Istri rumahnya ada. Boleh rumahnya ada. Punya mobil boleh ya Ikhwan. Bahkan bagus untuk nikah lagi. Mohon maaf ya Ikhwan. Ini ada kisah nyata. Ada kisah nyata ini. Ada seorang ustad cerita. Ada seorang Ikhwan. Ini mohon maaf. Ini kisah nyata. Dia istrinya dua. Tapi nambal ban motor saja tidak mampu nambal ban motor saja tidak mampu minjam uang kepada temannya tadi. Ini maksudnya apa? Ketika hendak menambah maka harus banyak masalah hati, diperhatikan ditimbang betul-betul. Aduh Ustaz, anak mau cari janda kaya Ustadz Mau cari janda kaya Ustaz. Subhanallah. Emang ada janda kaya mau dengan antum? Ada kah? Kalau ada maka zalika fadlullah Silakan. Nah, seperti itu. Ini masalah ta'addud poligami. Dan juga poligami ini nggak boleh dijadikan bahan candaan, enggak usah, enggak boleh, candaan enggak boleh, ya kadang dijadikan candaan ya. Nah biasanya Ikhwan orangnya suka ngomong poligami biasanya, enggak bisa nambah-nambah dia itu, betul, iya. Tapi kalau diam-diam, uh, udah tiga istrinya, masya Allah, oh betul, dan ada ya, tengoklah dan. Tidak bisa nama nambah, -nambah dia tuh kalau suka ngomong, ngomong Ya seperti itu ya. 6. Gitu ya. Nah mudah bisa difahami. Baik Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap orang tua jika menyuruh anak lalu dibentaknya? Minta nasihat. Ini ada orang tua yang nyuruh anaknya pakai bentak. Gitu ya. Baik saya mau nanya kepada ayah dan bunda. Siapa anak kita? Nah tidak bisa jawab nih. Pertanyaan sederhana tapi tidak bisa dijawab. Saya mau nanya kepada para ayah dan juga para bunda, siapa anak kita? Hah? Hah? Allah. Hampir dapat nilai 80. Siapa anak kita? Nah. Siapa anak kita? Hah? Dumberan kita kurang tepat betul sebenarnya apa ini banyak saya membahas tentang kajian kajian tentang masalah anak ini saya tanya bapak ibu siapa anak kita tidak bisa jawab mereka siapa anak kita anak kita adalah manusia ya kan sudah manusia anak kita wahai ayah dan bunda namanya manusia punya hati punya perasaan kalau kita sering membentak anak, akan merusak fitrahnya. Bahkan psikolog mengatakan dengan satu bentakan bisa memutuskan ribuan saraf. Dan anak menjadi saksi. Ada anak yang ketika kecil sering dibentak-bentak, dimarah, kadang dipukul. Ketika sudah dewasa, kalau ditanya, bengong terus dia. Atau begini, bengong dia. Atau begini, bengong terus dia. Iya, kenapa? Karena rusak sudah. Maka anda wahai para ayah dan bunda berlemah lembutlah kepada anak-anak anda. Jangan pakai bentak karena satu bentakan akan melukai hati. Apalagi anak itu sudah dewasa, sudah balir. Ketika anak sudah terluka hatinya, sulit menerima nasihat dari orang tuanya. Tidak bisa. Dan banyak anak yang terluka hatinya, banyak. Banyak. Terkadang kita orang tua suka menyalahkan anak, ya kan? Betul tidak, Pak? Kau benong. tanggito nong. Ya kan? Padahal terkadang kitalah yang sering banyak salah dalam mendidik anak-anak kita. Tapi kita tidak pernah minta maaf kepada mereka. Pernahkah? Tidak pernah. Kenapa? Karena ego kita tinggi orang tua. Maka subhanallah dalam konsep pendidikan fitrah, kalau anak kita ingin menerima nasihat kita, kalau kita salah kita minta maaf, kita peluk dia. Kalau bisa sambil menangis, ayah dan anaknya subhanallah nikmatnya, nikmatnya. Ya kan? Banyak kesalahan kita dalam mendidik anak ayah dan bunda. Apa kesalahan yang sering yang biasa kita sering kita lakukan apa? Membanding-bandingkan anak. Tak boleh. Membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Nong, cobalah kau seperti Kak Lungmu yo Kak Lungmu hmm. Dia mondok bagus nong. Oh, eh kau tak menong dah mondok tapi malas. juga anak solat jemaah. lihat anak tetangga ya si Fulan nih Oh, Terkadang niat kita baik atau tidak, baik orang tua, cuman cara memberikan nasihat itu salah. Hatinya terluka, Pak. Terluka, Pak. Ada orang, anak itu terluka, hatinya sama orang tuanya. Apalagi orang tua yang memiliki karakter yang keras sama anaknya, Uliazubila. Maka, Pak, ibu, dengarkan. Kalau bapak dan ibu memiliki anak yang suka curhat kepada bapak dan ibunya, itu subhanallah luar biasa. Berarti, apa? sang bapak tersebut hampir sempurna sukses dalam mendidik anak-anaknya. Ya, karena kebalikannya sekarang banyak anak-anak yang apa yang malu kepada orang tuanya segan, tidak mau curhat. Nah, makanya ketika dia wanita, dia cari laki-laki yang lain untuk apa untuk curhat. Betul enggak? Ya kan? Nah, maka tugas ayah ketika Anda memiliki anak gadis, dia ambil hatinya. Kalau hatinya terluka, balut dia dengan kasih sayang, balut dia minta maaf, ai seorang ayah. Wahai anakku sayang, bapak minta maaf i. Saya ada kenalan, seorang Ikhwan di Semarang. Dia subhanallah, dia punya anak wanita. Setiap kali dia menceritakan tentang anaknya, dia menangis karena anak dibilang banyak kesalahan anak kepada anak-anak Ustad. Banyak anak salah dalam mendidik mereka. Subhanallah. Maka kenapa sekarang banyak anak yang pacaran, anak gadis mencari lelaki, idolanya. Demikian juga anak laki-laki mencari pasangannya. Kenapa? Kurangnya kasih sayang dan perhatian daripada orang tua mereka. Tidak ada teman curhat. Nah, seperti itu. Itu ya. Taib. Subhanallah. Panjang pula ya jawabannya. Subhanallah ya. Udah ya. Nah, satu lagi enggak? Nah, enam. Coba. Apa, Pak? Masya Allah, bagus. Anak bapak berapa, Pak? Anak bapak ada berapa? Empat. Yang pertama udah besar. Tempe, baik. Baik, sekarang saya nanya, saya nanya para ayah. Dan saya tanya wahai oh, para bunda, mendidik anak sulit ataukah mudah? Sulit. Masa Allah sulit. Sulit ya Allah. Tapi kan apa? satu SD, sulit, subhanallah, apalagi anaknya yang banyak. Maka ya ikhwan dan para ayah dan bunda, subhanallah. Ini adalah saya nasihat untuk diri saya ini. Saya punya anak dua orang wanita, anak saya. Satu usianya enam tahun dan satunya empat tahun. Dan duanya wanita anak saya. Maka para ayah dan bunda sejatinya mendidik anak itu mudah. Bukan sulit, mudah. Kenapa mudah? Lain kali jawabannya ya. Biar penasaran. Oh, ya. Boleh kan? Hah? Eh, lain kali kejap. Hah? biar penasaran aduh nih kapan di jadwal lusatnya mau nanya gini ya kan <laughs> atau telepon gimana mau nambah lagi waktunya sudah habis waktunya nih Hah? ah habiskan ke yang lain gimana ah habiskan ke mau semangat ya ah lanjut ke ah teruskan ya baik masya allah ini luar biasa nih ini jamaahnya semangat pusatnya juga harus lebih semangat lagi nih maka para ayah dan bunda pertama, sebenarnya dalam mendidik itu adalah mudah, mudah mendidik. Kenapa pertama? Pada asalnya setiap anak itu dilahirkan sudah dalam keadaan beriman. Apa kata Nabi? Setiap anak itu kata Nabi dilahirkan di atas fitrah Orang tuanya lah yang akan menyadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Anak kita itu sudah bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, Robnya. Maka, setiap anak dilahirkan sudah dalam keadaan beriman. Maka, tugas kita adalah menumbuhkan keimanan anak, menumbuhkan keimanan. Bagaimana caranya? Ada caranya. Kedua, setiap anak itu hukum asalnya adalah baik, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang nakal, tidak ada. Setiap anak itu adalah baik, terkadang kita kurang sabar dalam mendidik anak-anak kita. Terkadang kita mendidik anak-anak kita sebagaimana kita mendidik anak-anak yang sudah kuliah. Faham tidak maksudnya? Namanya anak kecil pak, ibu dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia menumpahkan air kopi, so dimarahkan, so ditempeleng. Ada orang tua seperti itu, ya Allah nongko no, no. tu, tidak tahu dia. Apalagi anak usia 2 sampai enam tahun terkadang masih tidak tahu. Maka setiap anak itu adalah anak yang baik, tidak ada anak yang nakal. Sekarang pertanyaannya, kenapa anak bisa nakal? Ada dua sebab. Pertama di antaranya adalah kurangnya orang tuanya mendidik mereka ketika mereka kecil. Kedua, terkadang mereka belum ketemu apa jati mereka sendiri. Mereka belum tahu. Dan bukankah kita dulu perlu proses ya kan? Proses enggak kita? Proses. Nah, ketiga. Ingat wahai para ayah dan bunda, setiap diri kita Ketika Allah memberikan anak kepada kita, yakinlah bahwasanya kita mampu mendidik anak-anak kita. Terkadang orang tua tidak pede dalam mendidik anak mereka. Mereka mengatakan, "Ustadz, bukan kami bidangnya, ya Ustadz, dan bahkan ada orang tua itu biasanya datang kepada kami, Ustadz, kami nitip anak kami, Ustadz, jadikan anak kami, anak yang soleh dan solehah." Subhanallah, padahal tanggung jawab pendidikan itu bukan kepada ustadznya, bukan kepada ustazahnya, bukan kepada gurunya, siapa? kepada kedua orang tuanya tanggung jawab pendidikan. Maka tugas kita wahai para ayah dan bunda belajarlah, belajarlah dalam mendidik anak. Ada caranya. Kalau kita keras kepada anak kita ya Allah, minta maaf kita kepada Allah dan minta maaf sama anak kita. Nanti pulang minta maaf. Kalau diamalkan saya yakin nasihat yang kita sampaikan itu akan masuk ke dalam hati anak. Betul. Subhanallah Pak. Kenapa kenapa anak sekarang itu malah salat Kenapa malah sholat? Ada tahu jawabannya? Kenapa anak-anak sekarang malah sholat? Betul enggak? Kenapa? Karena belum tumbuh kesadaran mereka kalau sholat itu adalah penting. Lihat Nabi mengajarkan apa kata Nabi maka dalam konsep pendidikan fitrah Nabi mengatakan perintahkanlah anakmu ketika usia tujuh tahun untuk apa? Sholat. Ketika sudah tujuh tahun maka bapak ibu kalau kita ada anak anak kita sudah sudah tujuh tahun kita perintahkan dia solat. Nak bangun solat subuh, nak solat zuhur, nak solat asar, nak solat maghrib, nak solat isya sampai tujuh tahun. Satu hari ada berapa kali solat? Lima kali solat. Dalam sebulan seratus lima puluh. Maka tugas seorang ayah, tugas seorang bunda. Ketika anaknya sudah tujuh tahun, maka kewajiban seorang ayah dan seorang ibu mengingatkan anaknya dalam sebulan 150 kali untuk sholat. Paham tak maksudnya nih. Setahun berapa? 150 kali 12 berapa? Nah, coba matematika minum lo. Nah. Ah. Satu, satu tahun, satu tahun. 1800 kali. Hah? 1800 kali. 1800 ya. Nah, maka tugas kita wahai para ayah, ketika anak kita sudah menginjak tujuh tahun, kewajiban kita mengingatkan mereka 1800 kali untuk salat. Bayangkan. Kemudian apa kata Nabi? Ketika usia 10 tahun dan anak tersebut tidak mau salat apa dilakukan? Pukul. Dosa pukul pakai kayu. Pukul kasih sayang. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sholat itu adalah perkara yang penting. Tujuh tahun sampai sepuluh tahun. Ada berapa tahun itu? Tiga tahun kali kan? 180 kali. Seratus. Eh, seribu kali dikali tiga berapa? Berapa Pak? Hah? Lima ribu? Empat ratus ya? Lima ribu empat ratus kali. Kewajiban orang tua harus mengingatkan anaknya untuk sholat. Saya yakin, kalau kita mengamalkan hadis ini, akan ada anak-anak yang cinta kepada solat. Dia akan merasa solat itu penting. Kenapa? Karena sejak kecil, usia 7 tahun sampai 10 tahun, orang tuanya mengingatkan. Paham maksudnya nih, nah, maka subhanallah, wahai para ayah, para bunda, dan juga anda, wahai para bujang yang hendak menikah, belajar tentang pendidikan anak. Jangan kita sampingkan, anak itu adalah aset kita sesungguhnya, harta kita sesungguhnya. Ya terkadang ayah malas belajar tentang mendidik anak. Eh, bukan tugas aku, bukan tugas ane, Ustaz. Tugas istri aneh Anaknya bangun, "Dek, dek, anakmu yo." Ya kan? Tidak "Dek, anakmu yo, dek, Urus dia, Bang, bang, kan anak abang juga, Maksudnya apa? Suami tidak peka dalam mendidik anak. Mereka bebankan kepada istrinya. Padahal tidak, wahai para ayah. Apa kata Allah? Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, kata Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari api neraka jahanam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bagaimana seorang suami, bagaimana seorang ayah menjaga istri dan anaknya dari api neraka? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wa wa Ajarkan ilmu Dan adab kepada mereka nah, Jadi bapak yang bertanya tadi Bagaimana kita mudah dalam mendidik anak kita Belajar dengan ilmu Ilmu inilah yang akan menjadikan perkara yang sulit Terasa mudah Ya terasa yang berat menjadi ringan Dengan ilmu makanya Allah menyebutkan Ya rafa'illahu amanu minkum tul ilma darajat Man bi khairan Yufaqihu fid Talaban ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar. Ya. 6. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Hah? Nah, insyaallah nanti kalau kita lanjut kajian ini insyaallah kita selingkan nih pendidikan anak, suami istri ini penting. Ini subhanallah ini kitabnya sangat bagus sekali. Ya. Cukup ya, Ikhwan ya? 6. Kita cukupkan dan benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang salah itu dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita suami yang soleh yang bisa mendidik istri dan anak kita dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan mudah-mudahan kita yang menjadi anak saat ini bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahumma amin. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.